Tadi kita ke pasar, kita beli pisang. Pisang kapas. Katanya sih ini pisang kapas ya. Kita beli sekilo lebih, harganya 13.500. Terus biar genap 15, aku bilang aja pisang rangkanya 2. Terus aku beli buncis sekilo. Lumayan mahal. Ini 10.000. Udah agak tua, mahal. Terus ini tadi berapa ya? Ini 13.000. Kacang hijaunya 1 kilo 13.000. Kolnya tadi 2 gede-gede, satunya 5.000-an. Aku belinya 2. Guys, aku beli ini 5.000 satu ya. Terus aku beli gula merah ini 4.000. Terus beli terong sekilo, ini terongnya guys, terong sekilo ada 9 biji kayaknya deh. Ini sekilo tadi 5.000. Aku beli ini dan bawangnya 2.000. Terus aku beli cabai keriting. Aku beli cabai keritingnya berapa ya? Rapat. Ini terongnya masih ada ya. 9. Aku ingat sih tadi ininya 9 biji. Cuma 5.000. Terus karena kita mau rujak, kita beli buah mangga cengkir sekilo, ada 6 biji tapi lebih, ada sekilo, harganya berapa ya tadi ya, 13.000. terus kita beli jambu, ini jambunya manis-manis, gede-gede ini, lihat ya. Yummy nih, 13.000. terus kita beli bonteng hampir 2 kilo cuma 5.000. Gede banget. Terus gede-gede kan? Banyak lagi. Terus kita beli tomat 1 kilo. Tadi berapa ya? 5.000. Terus kita beli bengkuang. Bengkuangnya tadi 6.000. Terus beli cengkeh seperempat. Berapa ya tadi? 5.000. Wortel, kita beli wortel 1 kilo, tadi berapa ya? 6.000 juga. Terus udah, kita belinya itu ya. Ini terong, daun bawang, pisang, sayur, bunga kol, gula merah, kacang hijau, buncis, kol, kolnya 2. Ini bungkuangnya 1 kilo lebih. Terus ini jambunya 1 kilo, tomatnya 1 kilo, bonteng 1 kilo. Cabenya ini seperempat, cabe cengek ya. Ini cabe keriting 1/2 kilo. Mangganya 1 kilo. Kita beli juga yang tadi harga 2.000-an ya. 2.000-an, ini 2.000-an, ini 2.000-an. Tapi mana tahu kurang kan? Udah sekian dulu ya guys. Oke, kita mau bikin rujak. Berhubung tadi udah masak, sekarang waktunya bikin rujak. Makasih.